gue lagi ada di Burwood mau nyari minuman-minuman yang aneh. Ini ada tempat namanya Maci-Maci, cobain yuk. Baru katanya ya. Yuk. Dapat. Jadi tau gak apa? Aku pesen strawberry latte pakai cheese panna cotta. Something different ya, pakai cheese panna cotta. Tapi gak tau rasanya seperti apa ya. Yuk kita tunggu ya, ini yang antri banyak, nomor 52. Kita mampir di sini karena kebenaran yang antri banyak. Ya udah, oke, keretanya laku. Kelihatannya oke ya. Apa namanya tadi lagi? Maci-maci. Nah, yang kamu pesan apa? Aku pesan strawberry latte pakai cheese panna cotta. Itu panna cotta apa? Panna cotta. Panna cotta cheese. Oh. Itu harganya $9. Wih, mahal amat, bisa $6. Cheese mahal. Oh. Terus aku juga pesan black tea pakai mie tarobol. Kayak apa ya? Ini baru kita temen. Makanya pengen nyobain seperti apa? Maci-maci ya. Namanya. Iya. Ini pakai cheese panna cotta-nya. Alright, what is that? Ya, pakai cheese panna cotta. Kalau ini dari 2 biji kan dulu ya. Black tea pakai taro ya. Oh. Kita cobain ya. Kita nyobain yang itu dulu. Yuk, mau di mana yuk? Nggak dingin sih, kurang pakai es. Enak. Jadi ini bukan yogurt, ini smoothie dipakein sama dia cheese panna cotta. Sudah. Dia pakai bahan-bahannya fresh ya. Gila, enak benar, Yun. Enak benar. Sekali lagi deh. Kita nyobain sekarang yang black hole. Ayang, ini gimana? Aku dihabisin aja ya. Udah dong? Udah. Bentar ya. Kita cobain yang satu lagi nih, yang black tea. Ini pakai nasi bawahnya ya? Oh, taro, bukan nasi. Dari segi tehnya biasa aja, nggak sampai spesial. Taronya juga biasa aja. Dibandingin gongcha, jauh lebih enak gongcha. Oh ya? Tapi dia punya taro bolnya, kayaknya homemade. Ini impress ya. Jadi, black tea-nya, ini
strawberry pakai cheesecake panna cotta. Jadi ini lebih enak dibandingin sama ini. Jauh. Ini dan bumi. Ini the best. The best of the best. Jangan lupa ke Maci-Maci di Burgut ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Bye, see you again.